Halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky. Setelah kita update Xiaomi kita ke MIUI versi terbaru atau update ke HyperOS, ada satu fitur yang dihapus, yaitu fitur mendengarkan dengan layar terkunci pada bilah sisi kita atau kotak alat video. Yap, di sini bisa kita lihat ya, di kotak alat videoku udah nggak ada lagi fitur mendengarkan dengan layar terkunci. Dan sebenarnya ini fitur yang sangat bagus banget ya guys, kita bisa play YouTube dengan layar HP kita yang terkunci. Biasanya tuh aku pakai fitur ini untuk mendengarkan musik dari YouTube sembari sepedahan atau sembari lari pagi. Tapi sayangnya fitur ini malah dihapus oleh Xiaomi. Oke, dan di video kali ini aku membagikan cara untuk aktifin kembali fitur mendengarkan layar terkunci di HP Xiaomi kita. Dan di sini aku menggunakan Redmi Note 11 dengan MIUI 14 versi terbaru. Teman-teman yang udah pakai HyperOS, kalian juga bisa cobain cara yang satu ini. Oke, caranya tuh sangat simple banget ya guys. Kita tinggal uninstall aja pembaruan aplikasi keamanan atau security yang ada di HP Xiaomi kita. Karena fitur mendengarkan dengan layar terkunci ini dihapus setelah kita update aplikasi keamanan atau aplikasi security di HP Xiaomi kita. Oke, caranya kita bisa langsung aja cari aplikasi security kita, kemudian kita bisa tap dan tahan aja. Dan di sini kita bisa pilih info aplikasi. Berikutnya yaitu kita tinggal uninstall pembaruan aja yang ada di tengah sini. Oke, dan setelah di-uninstall, sekarang teman-teman bisa cek lagi di kotak alat videonya. Dan sekarang fitur mendengarkan dengan layar terkunci kita udah kembali guys. Kita udah bisa menikmati fitur yang satu ini lagi. Oke, apabila teman-teman udah coba uninstall pembaruan namun tetap tidak bisa, teman-teman bisa cobain untuk install aplikasi keamanan atau aplikasi security yang versi lama. Nanti untuk linknya aku taruh aja di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung aja cobain untuk menginstalnya. Oke, dan sekarang untuk fitur mendengarkan dengan layar terkunci kita udah aktif lagi nih guys. Kita bisa menikmati YouTube dengan layar terkunci. Oke, dan itu tadi guys cara untuk mengatasi fitur mendengarkan dengan layar terkunci yang hilang. Gimana nih pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di tips trik berikutnya.